Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara screenshot codingan di Visual Studio Code. Oke, tampilannya seperti ini, hasilnya. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya kita berteman terlebih dahulu dengan cara subscribe channel ini, karena channel ini banyak sekali membahas video-video tutorial seperti ini. Oke, tanpa banyak bacot, kita ke tutorialnya. Oke, teman-teman, kita akan membutuhkan yang namanya extension. Nah, extensionnya itu seperti ini. Oke, seperti ini. Kalian klik saja extension seperti ini. Di sini kita akan ketikkan ini seperti ini, code snap. Oke, seperti ini. Nah, kalian klik saja code snap. Kita akan download code snap-nya. Ini adalah extension dari Visual Studio Code. Oke, seperti ini sudah di-download ya. Oke, kita install sudah. Kemudian kita akan langsung saja screenshot ya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan screenshot codingan ini. Kita akan screenshot kodenya menggunakan extension tadi dengan cara CTRL Shift P. Oke, seperti ini. Nah, kalian tuliskan saja kode snap seperti ini. Kalian klik enter. Nah, otomatis sudah bisa ya men-screenshot. Nah, bagaimana cara screenshotnya? Kalian tinggal blok saja, teman-teman. Seperti ini. Nah, otomatis ini sudah ter-screenshot. Ini sangat mudah sekali untuk kalian membagikan codingan kalian ke teman kalian. Oke. Nah, setelah di-blok kodenya, otomatis ini sudah ter-screenshot. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Kalian klik ini saja. Seperti ini, kalian klik saja. Nah, otomatis ini akan menyimpan, teman-teman. Kalian kasih nomor, kasih nama ya. Nama, oke. Otomatis type-nya image. Oke, kalian save saja. Nah, ini teman-teman hasilnya. Hasil dari screenshot kalian tadi. Oke, beginilah hasilnya dan beginilah caranya untuk screenshot menggunakan kode snap ini, extension kode snap yang ada di Visual Studio Code. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya apabila kalian terbantu, dan nyalain tombol loncengnya sehingga kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat dari channel ini. Oke, saya Rizal dan channel saya Jal Tutorial. Sampai jumpa di video selanjutnya.